Oke okay guys, 2 menit lagi kita mau mulai ya. Tolong siapin mau talent sama penyiar yang lain ya. Ibu berantem lu sama dia nih. Apa? Kita udah 17.20, 19.20, nanti kita akan 2 menit lagi ya. 2 menit lagi menuju angkat, 2 menit lagi menuju angkat. Oke guys, 2 menit lagi kita mau mulai ya. Tolong disiapin all talent sama penyiar acara yang lain ya. Oke, siap, standby semua. Karya Kiki S-nya ada masalah. 1 menit ya teman-teman, 1 menit. Yuk, kita mau jam berapa lagi? Ini teknis, trouble teknis. Karena headsetnya Kiki Fata harus diganti ya teman-teman sebentar. Estimasi nama berapa kemarin? 2 menit, udah 2 menit. 2 menit terakhir ya, 2 menit udah gitu player multimedia, udah gitu baru OBB. Teman-teman maaf ya, karena FB-nya yang di base cuma 2, gate-nya banyak banget nih sebentar ya, minta waktu aja. 2 menit lagi menuju on cam. Akses Rizky Billar ya, akses Rizky Billar terkait gimmicknya Rizky Billar dengan nanti kamu gitu. Gimana floor, ready semua, lighting? Udah ganti? Oke. Okay. Gimana floor? Gimana floor? Tolong ya, nunggu Kiki ya bentar ya. Apa? Ganti Pak Haji. Ganti Pak Haji. Ya Allah, temennya banyak. Temennya banyak, Pak. Banyak. Hati-hati ya sama Gilang sekarang ya. Kesti. Ini teman-teman saya. Hati-hati ya. Dari lapas suka misbar. Yes. Lumayan nih, aku lagi... kayak orang muter gitu, kayak goyongan gue. Aduh, iya. Dia tadi bangun. Goyongan gue, bangun ke toilet. Kiki! Kiki juga jago dance kok, guys. Kenapa? Hai dong, hai. Hai, hai. Kalau kemarin gimana? Seru banget, karena ini juga aku pertama kalinya off-air, outdoor. Maksudnya dengan banyaknya orang gitu kan, udah setelah 2 tahun pandemi gak pernah off-air yang di luar gitu, maksudnya yang belum sama orang gitu. Jadi kemarin seru sih, seneng banget bisa menghibur masyarakat Bandung. Perkenalkan, saya Ratu, saya kemudian abis ini ada lagi ya, amin. Tapi kayaknya pas ini Boyu cantik ya, OB-nya gak kayak biasanya ya. Jadi ayo ting-ting baru ya. Kita akan kami terlebih cantik di antara yang lain. Oke. Semangat, ya. Semangat. Semangat, Mike. Yuk, aman ya. Yuk, kita mulai. Oke. Ayo, gua sama Mas Tia udah standby. Standby all court. Yuk. Mau VTFD dulu ya, Man. Man, VTFD dulu, Man. Iya. Yuk, standby ya. Standby ini gua Q-nya dari VTFD ya, langsung di play ya. Standby, Man. Standby. Yuk, in 5. Kita mau ini ya, lanjut ya, di roll dulu deh. Iya. Roll yuk. Rolling. Rolling, dah. Halo, selamat malam. 2.12. Tuh, floor. Lo udah roll record? Udah roll record kan? 2.12, tuh floor. 2 menit, 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 tuh floor. 1.30, tuh floor. 1.30, tuh floor. Man, udah di record kan, Man? Udah. Lighting, stand by. 20 seconds. 15, stand by. 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 15
Terus, semangat. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Sebuah berarti satu. Dua buah berarti dua. Musik. Sama-sama jadi selingkuh. Semua.
Amankan semuanya. Oh, lari dia. Lari satu tuh ke bawah. Bukan, kameramen, kameramen itu kameramen. Tangkap semuanya. Wah. Berdiri, berdiri. Berani ya kalian berdiri. Kabur dari sini. Berdiri semuanya. Apa-apanya ini? Apa-apaan ini dia? Tiba-tiba mau melarikan diri. Ah, kami mengucapkan terima kasih kepada polisi militer TNI AU yang telah bergerak cepat menangkap para napi ini. Tepuk tangan. Kamu mau coba-coba lari ya? Hahaha. Apa? Siapa yang nangkap saya, Pak? Siapa yang hahaha? Loh, si Gilang ada di sini. Lu ya pasti yang ngasih tahu mereka suruh kabur ya? Enggak, komandan kok gak bilang sih tentaranya beneran. Masa tentara bohongan, ini tentara beneran dong. Baik, kalau begitu pada pasukan, terima kasih. Boleh kembali ke tempat dan segera amankan semua tahanan ini. Terima kasih bapak-bapak dari polisi militer TNI AU. Ini siapa yang buka? Kok bisa kabur komandan sih? Terima kasih. 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 Terima kasih.
Dan. Yang kerok dong. Pak. Sebentar. Enggak. Tapi kayaknya daripada jadi dalang, kayaknya cocok jadi imam buat anak-anak aku deh. Waduh. Ayo kita bawa aja. Bawa kemari. Ayo, kamu ikut saya. Gua udah capek-capek jadi Ariel, Rizky Bilar nongol abis, kelar. Kenapa dia bisa dituduh jadi dalang penyebab kaburnya ini? Gak usah, kamu gak usah. Biar Bilar aja. Gini sur. Si eta mah kitu. Komandan, ya. Dia siapa kok pakai seragam kita? Kok pakai seragam? Kamu nyewa di orang kostum ya? Hah? Saya. Wolverine. Jangan. Kami hame dong. Kesen Goku. Kamu bertanya? Ya. Ini benar-benar. Yalah, ini dipakainya nggak benar. Tahu. Tapi bapak keren ya, Pak ya? Bisa jadi dua karakter sekaligus, Pak. Tadi kan Goku, sekarang jadi Krilin. Ke sana. Saya mau kasih tahu. Ya. Kalian bertanya ini siapa kan? Iya, yang menyebabkan api pada keluar, Pak. Nah, biar saya jelaskan. Kuncinya. Nih, Pak. Rizky Ridho. Bukan. Mana Ridho-nya sih? Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang napas ya. Jangan, mati dong. Susah. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Durasi berapa, Umi? Aman sih? Mentul. Mereka langsung terus ganti baju, guys. Kak Rizky, hai. Dan untuk taping ini sebetulnya karena kita nggak ada iklan, jadi kita ngasih break itu sekitar 5 menit di tiap-tiap segmen. Jadi dalam waktu 5 menit mereka langsung ganti baju, juga masukin properti kayak gini. Berapa menit mereka? 4 menit lagi. Kita minta dia untuk telepon orang dekat. Orang dekatnya dia? Yang pasti mengenal dia. Telepon saya. Kok gitu? Bukan. Orang dekat maksudnya bukan posisi lu dekat gitu. Orang terdekat di hidupnya dia. Istrinya atau orang tuanya. Telepon. Lesti Kejora. Coba dilihatin ke kamera. Nih. Nah. Ini ya. Ini bukti. Bahwa saya video call sama istri saya tuh. Tuh. Silakan mati ya? Ditanya-tanya komandan. Masih. Ada itu hidup. Lesti, halo. Hey, ini dong. Di sini. Pala dia. Ini disapa dulu para penggemarnya di Bandung nih. Sorry, masih lama kan ya? Gak ada apa ya? Ada yang pengen pegang dari tadi. Dua-duanya cantik ya. Radesti, Bu Hesti sama-sama cantik, Polwan cantik. Benar ya, bilang kalau di rumah orangnya jarang mandi. Bagaimana tahu Pak Hesti? Ya kalau. Nih, bentar. Ya, Pak. Kalau mereka di backup kayak gini nih, Bu Hesti. Jumpo, Pak. Harus apa? Komandan gak ada harga dirinya. Ini kakak lagi di BAP. Ya. Koinnya habis, koinnya. Oke, mohon maaf komandan. Bagaimana tanggapan Lesti? Kalau ini bagaimana tanggapan Bilar dengan Lesti yang ini? Lesti? Nah, kan? Ayo pulang yuk. Main bawa pulang aja lu. Ini Radesti. Saya Radesti. Oh, Radesti. Tapi ya. Banyak yang bilang kalau ini Lesti. Coba maju, coba. Wah, Teteh Radesti,
Coba bilang, "Assalamualaikum Akang Teteh." Gitu coba. "Assalamualaikum Akang Teteh." We'll be together in this moment. Siapa lagi? Mana satu lagi tadi pesertanya? Udah ada. Banyak lagi pesertanya. Ayo, mana tadi? Mana? Lah, bapak, bapak. Yuhuu. Kesini ya. Silakan rekan Surya. Silakan rekan Surya. Baik, terima kasih rekan Andika dan rekan Hesti. Saya sudah bersama ibu-ibu yang dari tadi nyubit-nyubit saya. Kapan mulainya? Kapan mulainya? Ya. Ya, Bu. Namanya dengan ibu siapa? Ibu Eti Rohaiti. Ibu Eti Rohaiti. Manggilnya Ibu Eti, Ibu Rohaiti, apa sayang aja. Yeah. Ani kayak kagak. Ah, siapa? Itu namanya siapa, Bu? Ibu Eti Rohaiti. Ibu Eti, kita kesini mau nonton siapa? Sama anak, sama teman. Mau nonton siapa? Mau nonton lapor, Pak. Ya, sukanya emang sama siapa? Semua ya, kemarin seperti Andri Tolani, Wendy, Surya, Ayu Ting Ting, terus Lesti, Kiki, Andi, Adirif, terus Yarian, Demasis. Yang paling ganteng siapa, Bu? Yang paling ganteng semua itu tuh Andika. Iya, terus itu Surya. Semua cakep-cakep deh. Yaudah, Ibu tadi udah ketemu sama Pak Surya, senang gak? Banget, senang. Alhamdulillah. Banget jauh-jauh kesini. Justru mau lihat artis-artis lapor, Pak. Ibu nyangka nggak bakal dipeluk sama Pak Dika tadi? Nggak nyangka. Justru ada seneng banget, gitu. Terima kasih disimpan ya, Bu, ya. Terima kasih. Makasih ya, Ibu. Makasih semuanya. Dadah. Dewi, Dewi. Ya. Oh, sambelah sambelah balas sambel aduh, terasa berat, terasa panas. Sambelah sambelah balas sambel aduh, ular getar, tidak bergoyang cinta seperti sambel aduh. Jadi tadi setelah melihat Dewi Persik dan Kiki goyang bersama, kita bisa lihat mana yang Mercy, mana yang Kijang Doyok ya. Eh, Kiki udah, Dewi udah. Bu Eti. Bu Eti. Ayo dong Bu Eti. Masa kalah apa yang muda? Ayo Bu Eti. Bu Eti. Kasih Bu Eti. Biasa rame banget, gak nyangka gitu ya ternyata ada penonton di sini gitu loh.
Aku pikir itu penonton. Bandara lagi, banget. Ini di bandara lagi. Apalagi ini, ya makanya ini kan di airport gitu, di bandara Bandung ya. Jadi kaget aja, rame banget, antusias masyarakatnya juga luar biasa. Dan mereka nungguin dari awal loh, dari jam berapa itu, dari sore. Dan sekarang udah jam 11 malam. Dan mereka, kalau misalkan kita gak selesai, mereka mungkin gak bakalan pergi, masih tungguin. Diulang yang komandan siapa, yang infat siapa? Maksudnya semua komandan Andika, Surya, Wendy sama Kiki. Terus habis itu nanti infres Kang Jo sama Kang Denny. Terus habis itu cerita-cerita nanti Kiki ngambek, ceritanya Kiki out. Komandan, kelarin dong. Itu diajak kelarin. Kalau orang ditarik itu diajak ngobrol. Udah, ini tugas. Enggak, tapi kenapa? Nah, siap. Loh, kok udah ketangkep? Hesti! Makasih ya Om udah dijajanin. Pak. Gadun kali. Siapa yang nangkep ini? Ini. Mereka berdua menyerahkan. Saya kesini tidak menyerahkan diri, saya menyerahkan dua, Pak. Oh, menyerahkan. Oh. Kalau diri kan sendiri berarti. Ya, berdua saya, kan Pak. Dua. Oh, iya, benar. Iya. Nah, udah ketangkep nih. Ini saya kata ya. Dia, saya juga enggak tahu dia tahanan. Soalnya lagi jual bala-bala ya. Depan. Kasihan. Kalau menyerahin diri memang lebih enak di penjara. Iya. Di luar ternyata kerja susah. Penjara dapat makan 3 kali sehari. Udah gitu saya bukan menyerahin diri. Tapi saya menyerahkan diri sepenuh hati buat dia. Wah. Sebentar ya, sebentar. Ki. Iya. Gini aja, kalau enggak ditukar aja. Maksudnya? Aku enggak usah ketemu orang tua kamu, mau ketemu orang tua aku dulu mau. Siapa? Nih bapak aku. Oh iya. Roadshow Bandung, lapor Pak ini luar biasa. Memberikan satu rasa kangen orang-orang untuk berkumpul seperti ini, bergembira, melupakan sejenak yang namanya kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti ini, benar-benar refreshing banget. Dan sambutannya juga atmosfernya luar biasa sekali. Dan yang lebih hebatnya lagi, di Bandung kita seperti tuan rumah sendiri, ya, bisa ngomong apa saja, ya. Ngomong bahasa Sunda. Dan ternyata di luar negara ada serapan-serapan yang kita juga, atau istilah-istilah yang kita lupa. Ya. Dan sudah nggak dipakai lagi, ternyata keluar dari penonton. Oh, iya. Dan mereka juga memberikan inspirasi penonton buat kita. Penontonnya banyak hari ini, lebih banyak daripada kemarin. Iya, luar biasa ya. Kalau bisa, lapor ini di Bandung setiap hari aja di sini. Ya. Benar. Ya. Biar kalian repot semuanya krunya karena capek. Ya. Kalau cuma sekedar kata cinta aku bisa katakan. Kalau cuma sekedar kata sayang aku bisa ucapkan setiap hari. Aku laki-laki, Ki. Aku pengen yakin betul kalau kamu memang jodoh aku. Aku cuma pengen bahagia sama kamu, Wen. Aku enggak pernah minta apa-apa sama kamu. Cuma datang ke rumah, ketemu orang tua aku, bilang kalau kamu serius sama aku. Mereka bilang, Tuhan menciptakan bumi Pasundan dalam keadaan tersenyum. Tapi kenapa kamu selalu bikin aku nangis, Wen? Kamu pengen bahagia sama aku? Tapi kamu pernah nanya gak? Gimana perasaan aku? Pantesan.
ngeliat Wendy sama Kiki gitu acara komedi begini, gimana sih ngeliatnya? Gokil mereka nih. Jalan dari pelawak tiba-tiba main satu segmen yang bikin gua amazed banget sama mereka nih, orang-orang multi talented banget. Kiki bisa nangis ya beneran, air matanya kemana-mana. Wendy bisa mendalami peran sebagai pacarnya Kiki. Ini kalau pada belum punya pasangan kayaknya cocok gitu. Crowd tidak lapor Pak Bandung nih gimana? Gila, crowdnya gokil Bandung, luar biasa animonya. Mau nyanyi, mau lawakan semuanya, mereka antusiasmenya luar biasa. Bandung selalu top, keren. Luar biasa pengalaman dua hari di Bandung ini, pasti gak terlupakan buat pemain, gak terlupakan buat kru. Terima kasih banget buat teman-teman penonton yang udah datang gitu. Luar biasa, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Antusiasme dua hari ini kelihatan banget bagaimana memang mereka datang untuk melihat Lapor Pak gitu. Karena kita coba ngobrol dengan penonton-penonton gitu. Semuanya tahu siapa nama-namanya, dan bahkan mereka hafal ada di episode ini siapa, ada, dan itu membuat kita bahwa yang datang memang benar-benar fansnya Lapor Pak, benar-benar menyukai Lapor Pak, datang untuk menonton Lapor Pak, dan juga pastinya para bintang tamu yang lain gitu. Karena ketika bintang tamu bernyanyi, semua ikut bernyanyi. Ketika pemain Lapor Pak ada di panggung, mereka semua berteriak, bersorak. Jadi buat kami sangat bangga karena kita lihat bahwa akhirnya penonton benar-benar memang ingin melihat Lapor Pak. Nak Kodir, anaknya dari siapa ini? Anak Wan Kodir. Emaknya siapa? Emaknya Bu Kodir. Bu Kodir. Warga Wan Kodir yang tidak ada faedahnya ini ditunjukin. Bahasa Arabnya gimana? Ah, mantap. Alhamdulillah. Mak, gua aja malu nampak yang kamu nengok. Nak, kita lihat bos yang basah, saya, saya mau laporan kehilangan anak saya. Siapa anaknya? Anak saya, si Kodir. Pacar, teman. Mau bilang apa? Udah dua kali. Anaknya ya? Anaknya hilang. Oh, anaknya belum. Pertama kali nyari dia pulang. Ini kenangan. Ini orang-orang make up aja. Makanya banting kiri tuh. Dan untuk Anda yang merasa anggota keluarganya, silakan langsung mengunjungi kantor kami untuk Ubi. Ada bedanya sama itu.
Waalaikumsalam. Abang. Abang di sini. Baru sejam hilang udah buram matanya. Aduh, Umi kemana aja Umi? Abang dari Umi. Dari tadi Umi kekunci di toilet, Abang. Ente di toilet. Aneh di toilet. Bentar-bentar ya. Bentar ya, Wan. Gua bingung dah. Kenapa? Tadi gua sama bapak gua sama-sama botak. Ya. Ini suami istri sama-sama keribo, gimana ya? Bener. Emang harus gitu, siapa Umi? Gitu? Ah, Umi! Ya. Kasih bicara sama Wan Kodir. Ya, ini Wan Kodir. Katanya hilang. Wan Kadir, Umi Kadir. Umi Kodir, emang itu ciri khasnya di sini? Dulu ini kecil, masih tai lalat. Sekarang udah tai kebo. Udah. Ya. Tumbuh dia lama-lama. Gede dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada acara apa ini rame-rame? Ana justru kemarin minta tolong bantuan polisi cari ente. Iya. Tadi yo. Ana ada dari tadi di kamar mandi. Ke mana? Bisa lebih cepet enggak? Kenapa? Ana malu. Enggak usah malu. Cantik kok, cantik. Ini enggak usah malu. Biar penonton aja yang malu lihat ente. Abi Kadir. Sebentar. Ente siapa? Anak ente. Anak tidak punya anak seperti kau. Anak ente. Aba. Emang lu punya akhirnya gitu? Dia bukan anak kita. Siapa dia? Dia anak Cimo. Kita nggak punya anak belum. Randy, sini Randy. Udah buka baju sini aja. Ini semuanya baju-baju Wan Kodir. Ini ada sorban, ada gamis, semuanya pokoknya di sini. Ada bajunya juga Pak Andika pas lagi di radio. Oh, ada di sini semuanya. Jadi aku habis keliling ngumpulin ini dulu. Pertama kali atau beberapa kali nemenin roadshow kayak gini yang crowd-nya tuh beda sama nemenin syuting di TV? Iya. Gak pernah sih, gue gak pernah nemenin. Tapi tadi sempat nonton di... Kalau ini kan di samping ya, di samping stage lah. Terus lihat nonton di depan gitu, dari pasir di samping. Keren banget sih kayak nonton konser, cuman ini kocak gitu kayak. Apa ya? Kayak nonton Sri Mulat zaman dulu gitu kali ya. Pelan-pelan ya. Keren sih branding itu terus ditambah Judika nyanyi dan lain-lain. Keren, bagus. Kalau ada gimmick-gimmick tuh gimana sih ngeliat Hesti ada gimmick-gimmick? Geli. Tapi gak cemburu kan kalau ada apa-apa? Itu sih enggak. Ya. Ngerti lah kalau itu kan. Tes gimana? Sudah ready backstage? Waktu 1 menit boleh. Gue ready, kabarin ya. Gue bisa mulai nih. Belpek gue habis soalnya. Di notes ya, itu di bagian depan barikade ada anak kecil. Khawatirnya pada saat lempar atau apa, bisa tergencet. Lempar, dikasih aja. Bilang ke talentnya, gasih aja. Turun aja talentnya. Teman-teman kreatif, minta tolong di brief juga sih teman-teman talentnya. Jangan terlalu ke pinggir banget nanti pas udah closing-closing itu. Soalnya gue akan ada Pyro sama CO2. Takutnya mereka kena. Closing. Rambutnya Bu Ayu. Bu, rambutnya Bu Ayu yang kanan. Udah cantik dari. Enggak, ini nih, ada keluar. Tete Dewi, hai. Ayo kita closing, guys. Thank you.
Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kayak udah ngelahirin ya kalau kata orang. Seneng banget Masya Allah dan ngeliat semua penonton happy, juga talent happy, benar-benar kru semuanya yang bekerja yang sudah lelah juga happy. Gimana rasanya Rasio? Seru. Seru, alhamdulillah ya. Tertib, aman. Terus enggak nyangka sih antusiasmenya sampai ini besarnya semuanya. Juga, sampai selesai masih banyak yang nonton, masih banyak yang bertahan. Tadi jadi penyanyi dadakan, aman ya?
penyanyi dadakan opening. Oh ya, itu emang spesialisasi Hugo. Oke, thank you. Bakalan dapat piala lotion. Citra. Ya iya kan lotion. Awas Zora doang lo yang minta foto lo, Zora doang lo. Best banget lo. Makasih, awas lo minta foto ya. Ya gue masih ketemu lagi hari Kamis nanti. Ini Mbak Pori. Mbak Pori lagi menangis. Ya Mbak, dia lagi sendiri. Oh ini, oh thank you ya. Satu hal buat saya ini proses belajar, jadi kita nggak boleh gede kepala ya. Ya. Ya masih banyak kurangnya, karena kalau kita udah puas diri selesai kita ya. Jadi ya insyaallah apa yang kita lakukan ini akan menjadi langkah awal untuk langkah-langkah yang panjang berikutnya. Saya mau dari teman-teman karena mungkin nantinya sudah ditunggu. Kiki umurnya berapa? Faktor usia juga enggak? Ini faktor pacar. Nah, saya mau ucapin terima kasih buat semuanya, buat teman-teman Trans7, kami para talent memberikan kesempatan sampai titik sekarang. Menurut kata Polri banyak perdebatan menuju ke titik sini, tapi akhirnya kita bisa saling melengkapi, saling support, dan bisa mewujudkan apa yang kita buat. Dari kemarin-kemarin, kita konsepin dari kemarin-kemarin yang akhirnya membuat kita sebagai talent juga merasa yakin bahwa kita bisa melakukan ini lagi di kemudian hari dengan yang jauh lebih maksimal, dengan yang jauh lebih baik. Banyak kekurangan ataupun banyak kelebihan yaitu biasa dalam sebuah proses, dan ini menurut saya juga dan menurut kami mungkin ya memang baik. Baik pertama kita yang akhirnya bisa merangkak keluar dari rumahnya, dan alhamdulillah diterima dengan baik di Kota Bandung, dan semoga di kota selanjutnya bisa jauh lebih baik lagi dalam segala hal. Kami sebagai talent mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, tapi apapun itu kami berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik juga untuk paper pada teman. Terima kasih. Rapor Pak Sidak Bandung. Lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.